Lur. Sekarang saya membuat konten woso-wos packer miniatur ya. Miniatur minimalis lah pokoknya ini. Jadi 15 in plus Twitter plus 12 in. Ya, kita mau woso-wos, mau RTA analyzer, mau smart lab ya. Kayak gimana bentuknya dan EQ-nya. Jadi seperti itu. Urutannya seperti biasa, ini pakai sound card masuk ke mixer, mixernya slaking, lalu masuk ke manajemen, manajemen asli LMS 2060, terus dari manajemen masuk power, dan juga power ada dua, ini yang buat low sub, terus midiknya ada di dalam itu, pakai kabel ke dalam ya. Oke. Sekarang kita coba lihat aplikasinya. Oke, kita ke spektrum. Ini di off kan sih. Oke, sinyal generatornya kita on. Terus play. Oke, ini di mixernya kita naikkan. Hasilnya seperti ini Lur. Oke, untuk responnya kita fan delay dulu. Reset. Oke, ini di EQ. Di EQ 2 kilo. Coba. Nah ini 2 kilonya. Yang naik malah sebelah ini. Oke, hasilnya seperti ini. Kalau ini emang dipotong ya. Ini dipotong 17 kilo, udah tak potong. Oke, hasilnya seperti ini. Main plus berapa ini? Nah, kalau diambil di sini 6 dB ya. Oh, ya. 10 ini ikut turun. Satu koma dua ketinggian lu keluar dewan. Satu koma dua tiga.
udah lebih rata, tapi ini kurang naik. Ini 500. 500 di minus. Oke. Oke. Terus ini jadi 180. 180 itu dia areanya 15 sih sebetulnya. Oke. Jadinya seperti ini. Keluar lur, aplikasinya bajakan. Oke, ini grafiknya seperti ini lur. Ya, ini pakai 10 in dan juga 15 in fan delay. Oh ya, coba tak delay di channel 4 ya. Coba kalau delaynya 0. Seperti ini. Kalau delaynya tambah sedikit, 1,1. Seperti itulah hasilnya. Yang penting ini udah lebih lempeng ya. Oke, sekarang coba di play lagu. Lagunya ini ya. Kita coba play lagu yang enggak copyright kemarin. Bukan tak mampu, enggak copyright lor. Left. Ih, judulnya piye iki? Gambare ngenean. View icon. Buset. Oh, ini enggak ada thumbnail ya. Bukan tak mampu itu ini apa ya? Coba. Bukan lur. Bukan mana. Ini. Nah, ya. Oke. Lagu ini